Oke guys, lanjut lagi kita di match yang kedua antara EVOS Legend melawan Rebellion Zeon ya guys ya. Sama-sama kita saksikan gimana perjuangan EVOS Legend, apakah bisa keluar dari zona merah atau harus tersingkir. Kita langsung nonton ya guys, let's go. Wow, Joy. Hyper Joy guys. Tsujin. Meta healer lagi, Angela sekarang melawan meta pick cover yaitu Kaja. Siapa yang menang kira-kira guys? Pertarungan hidup dan mati ini. Seseru ini sekarang Mobile Legends Season 12 guys. Sekarang atau tidak sama sekali. Game pertama guys. Saat lagi kita akan melihat draftnya. Rebellion Zeon memakai lapu-lapu, Brody, Ruby, Angela, dan Freddy. Sementara EVOS itu ada Terisla, Joy, Valentina, Iritel, dan Kaja. Dan saat ini Swallow tidak main di, yang main itu Rainbow. Woi, udah sampai situ aja dia. Ngekat. Cepet juga jalannya. Oh. Bisa diambil gitu. Ya, tapi bedanya Vanstrom mendapatkan level yang kedua. Dan kalau kita lihat dari beberapa susunan emblemnya juga ada dua Impurage yang akan ditambahkan heal damage. Oh, Dizzy-nya jadi level 1. Udah gak bisa sih. Begitu pentingnya sekarang Bulbasaur. Romernya pada mati sepatu itu guys. Menambah kecepatan movement speed di area river dan di area jungle. Ruby dan Kajanya. Pada mati semua ternyata. Valentina mati, Terisla mati, Iritel juga mati branch-nya. Wow. Saya kira tadi di game yang pertama RRQ lawan apa? Lawan Geek cuma Romer ya tadi. Wah, ini Rebellion Zeon hanya punya dua tempat aman untuk team fight. Di landing, di high ground. Iya. Di river-river kalah movement speed deh. Wah, ini bakal diuntungin banget untuk EVOS Legends. Wow, ini lihat di arah top lane Heist Armor. Tapi kita nggak tahu ya guys ya, apakah itu jadi berhasil berfungsi atau enggak dari EVOS-nya. Kita akan lihat sesaat ya, kira-kira 15 menit 20 menit lagi guys. Kita tahu fungsi enggak atau Rebellion-nya bisa nge-counter dari pemilihan emblemnya itu. Yang talent-nya. Sebenarnya sih ini pakai Joy susah-susah gampang ini. Ada Ruby. Dapat Tsujin nih guys. Karsnya mati dong. Mati. Mati kan first blood kan. Mundur Van Strong. Ditahan trigger apanya, flickernya. Satu turtle ditukar dengan satu player XP laner. Itu yang udah terjadi, bro. Cukup worth it sebenarnya pertukarannya. Rebellion 4, EVOS 2, guys. Wah, OTGZ-nya masih level itu. Oh, udah level 4. Diambil sama Randy ya. Daerah river jadi cepet deh. Efeknya tuh jadi cepet. Oh, dapet. Mati dong ini. Ditarik. Wah, Vincentnya kena tarik dong. Harga kita datang pas. Tapi mati. Masih. Aduh. Oh,
Evo bersama dengan kawanan dari Evo Legend. Coba untuk melakukan dominasi di early game kali ini, Pak Polo. Yep, itu dia. Satu hal yang tadi dicoba oleh Vincent. Oh, ketarik Brans. Tapi barusan, oh, nggak ada ulti. Ada sebuah penekanan yang memang dilakukan oleh Heist dengan Ruby. Memanfaatkan apapun yang sudah dilakukan oleh satu roper utamanya, Audi. Dimanfaatkan terus-terusan. Jungle yang coba dia ambil sama pemain EVOS. Brans sudah beli Heist Clown. Item wajib ya, Rifel. Banyak-banyak karena dia juga punya Wilder Blessing. Tapi, Tartal yang kedua bakal jadi harga yang mahal banget buat EVOS Legends. Rebellion Zion nggak boleh lepasin ini. Oke, okay, teamfight Yara. Brunson udah dapet. Brunson turun bawah. Kalau nggak dapet orang sih rugi banget ini. Brodynya tuh. Aduh, Brodynya full platingan. Heistnya. Hancur atas. Aduh, rugi banget. Full platingan Brodynya. Gold shieldnya. Dengan turtle yang diamankan, tidak ada trade kill sama sekali. Rebellion Zion di turtle yang kedua sangat-sangat diuntungkan. Wah, apakah ini akan menjadi sebuah pilihan yang sangat-sangat baik, bro? Rugi ya, rugi. Turning table ya, bisa dibilang. Kebalik loh ini. Tiba-tiba. Dengan gold shield turret yang hilang, apalagi EVOS Legends grouping berlima loh tadi di bawah. Tapi nggak dapetin satu player pun dari Rebellion Zion. Wah, ini kali harus ngambil dua lane dia lagi. Kalau gold dia pasti mau Brody. Brans ya. Oke, tapi lihat audisi. Ngapain? Langsung mati Van Strong-nya kan. Mereka kehilangan Van Strong. Para pasukan dari Impulse Legend bakal terlalu flicker. Itu pas flicker quitting-nya mati lagi. Udah kalah gold dia. Mati lagi Brans-nya. 3 dia bawa. Opak memory. Masih bisa nge-kill tapi. Perlahan. Rebellion menguasai pertandingan ini. Yang tadi early-nya sudah cukup bagus. EVOS. Mungkin kalkulasi damage-nya juga kurang di sana. Sehingga backup dari Karls cukup cepat. Dengan satu buah Breath of Fighters. Jadinya semua damage-nya ketutup. Radiant Armor. Sekarang yang harus diperhatikan adalah perbandingan level, dua level yang harusnya Soul Sujin punya power of resistance. Oh iya, Soul Sujin level 10 padahal. Mereka mencoba untuk ketertinggalan tapi levelnya tinggi. Keduluan Soul Sujinnya, retrinya guys. Aduh, Soul Sujin. Rata guys, EVOS rata. Rata, wipe up. Bahaya banget EVOS-nya. Salam. Langsung rata, Susujin udah level lebih tinggi, retrinya kalah, kedahuluan. Ini semuanya diacak-acak hanya karena satu miss retribution dari Susujin daripada dia kena taunt. Tapi gila, ngumpul semua di situ. Auditizi masih selamat lagi. Heistnya enak di belakang. Memporak-porandakan lini belakang agar damage-nya tidak ada yang masuk ke arah Heist Armor. Heist Armor survive dan bahkan Hurtgun. Langsung beli anti clearas Van Strong-nya. Bisa diperpanjang. Satu kali team fight bisa dua kali Hurtgun loh sekarang. Vincent juga dibeli anti clearas. Waduh, ini dari coba lihat. Dari Sutsujinya sekarang level 10. Lebih dari 4.500 ya goldnya. Dari perbedaan 2 level. Gara-gara 2 turtle dan 2 setup yang begitu brutal. Awas hati-hati. Rebellion sih harus hati-hati guys ya, bisa comeback juga ini. Sekarang tinggal main aman, jadi Lord. Bisa dapat Lord sih harusnya. Sutsuji ini kalah red sih. Aduh. Mantap, langsung ulti. Langsung tak clear minion. Karsnya juga udah sesuai dengan rencana, sesuai dengan apapun yang udah dia inginkan. Nikmat banget. Nikmat.
Donapan memori ya sangat mengganggu. Ini harusnya udah boleh ganti plan sih. Antara plan utamanya adalah menghentikan retribution. Wah, Heist-nya udah beli Malefic, guys. Yeah. Atau langsung aja. Berasnya Berserker Fury. Pick of fun, pick of fun-nya. Karena kalah gol jadi gak berasa, guys. Koy Van Strong itu langsung ngati ke flicker. Van Strong kena jebak, guys. Free Lord dong. Free Lord. Yang meta healer berarti masih ya guys ya sejauh ini sampai menit ke 9 ini meta healernya masih kuat banget sekarang. Foto Flash of the Oasis. Black armor. Lapunya unggul jauh beda 2000. Kena. Lopet memorinya, Brodinya udah sakit banget, ge. Lupa ingatan. Sap. Hancur. Bisa ke belakang tuh. Dapat belakangnya Samore. Kok damage-nya udah sakit Brodinya. Hampir dikit lagi. Udah beda 7000, guys. Lost God Meteor. Hah? Mana? Hah? Kena bantai Epos, guys. 12-2 beda 8000, beda 3 item sampai 4 item ini. Bahaya ini. Gimana nih? Nah. Team fight-nya. Udah level 14. Vincent-nya sama. Itu bisa ngejar Sujin-nya. Levelnya ya guys ya Sujin. Ah gold-nya kan. Cuma beda 200. Sujin-nya oke lah. Tapi retail-nya dengan Brody jauh banget. Bedanya beda hampir 2000. Veldora sama lapu-lapunya. Si Kars-nya beda 2000. Oke, Brass-nya beli Malefic ya. Untuk nambah penetrasi lagi. Berbicara untuk Lord selanjutnya, ada dua winning condition dari EVOS Legends, yaitu adalah setidaknya objektifnya bagus sih EVOS. Dapat atas mundur, udah enggak bisa war dealer. Mundur, mundur. Kabilan bagus, dapat. Udah dah. Hepasis. Wah, ini Heist Armor-nya perlu kita perhatikan ya, guys ya. Ini sakit damage Brody ini. Van Strong-nya KJ kayak gak bermain. 041, gak ada pick of fun. Ulti. Ya, itu yang pertama late game. Yang kedua adalah menunggu Rebellion Zion membuat sebuah kesalahan yang fatal. Itu doang. Kenapa tadi hasil ulti guys? Jangan lihat ya. Oke, Van Strong udah beli dominan, ngurangin efek heal dari lifesteal dari lapu-lapu juga. Dari Fredrin juga.
sama-sama nggak ada punya area of effect sih. Jadi harus hati-hati kedua tim nih guys. Bisa satu momen bisa jelas bahwa hancur udah pasti. Oke, konsil Audinya. Gila Vincentnya. Stable itu guys. Kombo sama Angela. Gimana cara matiin Vincent itu ya? Tebel itu. SP-nya tebel banget. Udah beda beberapa, hampir 10.000 guys. Evers cuma bisa bertahan, defense berharap Rebellion-nya buat kesalahan. Jadi Rebellion sih harus hati-hati. Harus main cepat juga, jangan sampai karena late game juga. Evers makin lama bisa mendekati goal-nya lah istilah. Bener KB kan? Late game Irithel. Setup di bawah. Ih, Vincentnya udah beli Immortal. Karsa juga udah tebel juga. Susujin udah lumayan, tapi lembek gitu guys. Udah fokus aja Susujin. Manjangin bawah. Ini dia GDS guys. Great of Spear. Great Demon Spear. Oke, lupa ya jadi. Great Dragon Spear gitu Demon. Wih, Susujin nih. Berhasil. Rainbow-nya hampir dapat. Sempat ulti. Wah, ini bahaya dong. Kendora. Aduh, penalti zone cuma untuk mundur doang. Wih, gila tebel. Udah nahan lama itu, ayo. Dapat tuh. Dapat tahisnya. Damage-nya mana? Gila gak ada damage guys. Ya Allah, kasihan Evers guys. Hampir-hampir mati, gak jadi. Wih, kalau sedikit lagi bisa. Evers bisa menang nih guys. Maksudnya. Itu dia heist armornya. Waduh. Brands. Wah. Sudan. Comeback. ODTZ mundur. Aduh. Pertarungan road. Biar road. Veldoranya pas dateng guys. Comeback guys. Baru aja bilang kan guys. Evos Legend masih punya nafas. Mereka masih mengaum sang macan. Gila comeback. Gotnya langsung beda 1000. Dari 9000 tadi guys. Cepet banget be. Langsung timpang gitu ya. Wah bahaya ini guys. Hancur juga mid-nya. Waduh. Gold-nya udah 400 ya, udah sama ini. Udah unggul lagi Evos. Comeback Israel kah ini guys? Baru aja bilang tadi kan harus hati-hati Rebellion. Game satu momennya. Wah bahaya nih. Oke, udah beli Windtalker. Wah, Veldoranya siap-siap. Ulti flicker kah? Wah, Vanstorm-nya kena slow. Wah, bawahnya hancur. Kalau bawahnya hancur sama-sama itu tuh. Belakang dapat 3 tuh Veldoranya.
mati. Wah, ketarik. Comeback, guys. Wah, udah flicker. Kapal apa yang mantap? Mundur, Brans. Kalau iya. Udah, cukup. Wah, susu jin yang ngap. Wah, dia mau dipaksain, guys. Mau dipaksain. Wah, iritanya ada ulti lagi. Comeback, guys. Gila, Epos Legend. Comeback, guys. White up, guys. Nice try. Gila. Wow. Gila merinding, guys. Ngeliatnya. Epic comeback yang sangat mengerikan, ya, guys, ya. Oke, guys. Selamat untuk Evos Legend. Aduh, nice try banget untuk Rebellion. Karena epic comeback, guys. Jangan lupa dibantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya, guys.